Baik, kali ini kita akan ngetes kecepatan render antara MacBook Pro 16 yang ini, MacBook Pro 16 inci, chipset M1 Pro, ya. RAM-nya 16. Terus yang ini, Lenovo Legion Ryzen 7 4800H, RAM 16, pakai GTX 1660 Ti. Oke. Kita uji coba. Durasi videonya adalah 4 menit 16 detik. Ini projectnya sama, ya. Kita tes kecepatan render antara chipsetnya Apple dengan Ryzen, ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini yang ini tanpa di cas, ya. Baterainya masih berapa itu? 79%, ya. Baterai 79%. Sedangkan yang ini full di cas. Chargernya yang via Windows ini chargernya nancep, ya. Oke, kita coba mulai. Oke, ya, mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sik. Kabur. Mulai dari ini dulu. Windows dulu, setelah itu Mac-nya. 1 2 3. Export. Yang ini coba export Mac spread. Oke, ya. Ini yang Windows. Itu sudah 43%, ya. Ini tanpa di cas, ini tanpa di cas. Wah, sudah komplit. Yang ini, masih jauh yang versi Windows ini, ya. Wah, jauh sekali. Wah, ini kalau pakai Windows render ini enak, ini bisa sambil ngopi-ngopi, sambil makan cemilan, sambil ngopi. Ini kalau untuk yang Mac ini nggak bisa ditinggal ngopi nih, langsung berut gitu. Oh, jauh, ya, selisihnya ini, ya. Oke. Wah, yang jelas, wah, jauh ini, harus nunggu. Coba ini. Bisa dibuka dulu. Tuh. Sudah selesai dia. Tuh. Sudah ngeplay dia. Wah. Bukanya harus super hati-hati, Bapak Ibu. Iya, Rek. Ini masih nunggu, Rek. Lama. Berarti untuk render, kesimpulannya chipset M1 Pro jauh lebih cepat, ya. Ini saya memang belum pakai stopwatch, ya. Ini saya nggak hitung selisihnya berapa menit, ya. Cuman dari kasat mata kelihatan sekali, ya, mana yang unggul.
yang versi MacBook Pro RAM 16 yang 16 inci 10 core CPU. Untuk ini pakai Ryzen 4800H 16 8 core CPU, 16 thread. Oke. Udah. Masih hampir ini. Masih hampir. Belum finish. Oke. Nah, baru selesai. Videonya durasi 5 video rekaman yang ini 5 menit 54 ya, hampir 6 menit.